Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 5 Mei 2023. Berita utama, 1,8 juta pemilih bermasalah. Sebanyak 1,8 juta data pemilih tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Hal tersebut karena adanya kesalahan-kesalahan pada data pemilih. Kesalahan pada data pemilih adalah hal yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan tentunya ini harus menjadi PR bagi pihak terkait agar kedepannya tidak ditemukan masalah yang sama. Berita kedua, istri tersangka tambang pasir protes Kejati Sulsel. Kasus tersangka yang menjerat Ghazali Mahmud, mantan kepala BPKD Takalar, dinilai tidak adil bagi keluarga. Sang istri Syarbia akan melaporkan kasus tersebut kepada Presiden dan Kejaksaan Agung karena menilai Kejati Sulsel bersikap diskriminatif dalam kasus tersebut. Berita ketiga datang dari Kabupaten Wajo, gelontorkan 3,4 miliar rupiah untuk bibit murbei. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Kabupaten Wajo melakukan penanaman bibit murbei untuk melestarikan dan mengembalikan kejayaan Sutra Sulsel. Bantuan keuangan juga diberikan kepada pemerintah Kabupaten Wajo untuk melaksanakan program sejuta murbei termasuk peralatan pendukungnya dengan nilai total lebih dari 3,4 miliar rupiah. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.